menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda, Anda menghargai saya. Ya, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Talk to News. Mbak Dea, tadi kita off air sudah membicarakan bahwa ini sebenarnya kasus yang memang tidak terlalu rumit begitu ya. Kalau tadi diambil contoh mungkin kasus Munir begitu yang juga sampai berkepanjangan dan tidak harus bukti kuat sebenarnya atau mungkin tidak harus fakta yang menunjukkan bahwa dia yang meracun begitu, tapi bisa terbukti bahwa pelakunya ada, tersangkanya ada dan sudah dijatuhi hukuman begitu. Kalau Anda lihat sebenarnya apa sih sebenarnya pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini begitu sebagai masyarakat biasa? Berangkat dari case-case yang sudah pernah ada, pertama yang harus dicek adalah korbannya terlebih dahulu. Okay. Kasus Munir tadi kematiannya, dideteksi dulu korbannya ini kenapa. Korbannya meninggal, meninggalnya diduga tidak wajar dan dites ada arsenik di badannya. Yeah. Sehingga baru dicari kemudian siapakah pembunuhnya. Di case ini harusnya juga hal demikian yang berlaku. Begitu dites ternyata memang ada sianida, baru kita berangkat mencari siapa pembunuh yang memasukkan sianida ke badan korban begitu. Satu yang menurut saya cukup tidak biasa, tidak lazim di sini adalah ada satu proses yang janggal karena ketika kita membuat laporan atau ketika suatu perkara itu jalan dan kemudian disidik oleh pihak kepolisian, katakan ada pembunuhan di situ atau korban mencoba meracuni atau apapun juga yang memang ada korban yang meninggal di situ, pasti harus dilakukan otopsi full. Ya. Karena otopsi full itu sudah ada perkap Kapolrinya menyatakan bahwa kalau tidak dia diotopsi maka dia akan keluarga dan otomatis jaksa kemudian akan kehilangan hak untuk kemudian mengajukan perkara ini lebih lanjut mencari okay. siapa membutuhnya. Okay. Sehingga inilah yang kita sayangkan sekarang. Kita lihat bahwa di dalam tubuh korban tidak ada sianida, tapi kita menjadi bertanya-tanya, terus kemudian meninggalnya kenapa? Oke, kan, bukannya gitu. Keluarga juga sudah mengikuti begitu apa yang dipermintakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan otopsi? Otopsi full yang dimana kemudian kita bisa melihat meninggalnya kenapa, itu kan tidak dilakukan. Oke, saya belum pernah mendapatkan jawaban dari keluarga sebenarnya. Apa sih yang menjadi alasan keluarga tidak melakukan otopsi secara full? Padahal sebenarnya itu yang bisa menjadi kunci utama untuk membuktikan penyebab kematian dan juga siapa sebenarnya yang melakukan. Prinsipnya dengan kematian Mirna ini keluarga shock sekali istilahnya. Oke, saat pertama adalah Mirna itu masih muda. Ya. Jadi keluarga melihat bahwa apakah ini direlakan atau enggak tadinya pikir gitu ya. Tapi kalau dilihat dari ini racun karena kita ada curiga di situ. Tapi waktu hari Minggu pagi itu kan polisi confirm di sianida. Okay. Perutnya dalamnya habis semua seperti itu gitu kan. Jadi tapi di awal keluarga tidak tahu bahwa ini adalah racun bukan? Cuma curiga karena dia punya bibir hitam seperti itu dan dia tidak ada luka sama sekali. Adakah yang mengatakan bahwa ini adalah racun sebenarnya? Nggak ada di hari itu. Nggak ada. Cuma waktu itu kan kita curiga dari informasi Jessica semua seperti itu. Jessica kan ada kirim SMS kan ke si Sandi. Sandi kopi Vietnam tuh ada racunnya seperti itu gitu loh. Oke. Okay. Ya, jadi kita jadi berpikir ini racun beneran nggak informasi dari si Jessica gitu loh. Oke. Okay. Jadi kita juga curiga kenapa dia kok jadi duluan yang ngasih taruh informasi seperti itu. Oke. Okay. Ya. Ketika saat ini dikatakan bahwa seharusnya adalah otopsi full begitu. Kalau hanya otopsi sebagian tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Waktu itu mengenai otopsi kan kita nggak ngerti ya apa namanya otopsi ya. Kita nggak pernah kejadian seperti ini. Jadi kita serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi mereka melihat bahwa waktu dibuka lambungnya saja sudah ledes habis seperti itu. Jadi mereka confirm di situ dengan ciri khas sianida gitu loh. Nah kita sih berpikir simpel kok dari gelas itu sudah ada sianida. Ya. Jadi kalau dicicipin pun sama Devi sama satu lagi dan juga sama Hani itu memang kopi itu nggak normal. Bagaimana ada bisa confirm dari pihak keluarga bahwa di situ ada racun ataupun sianida? Di kopinya. Karena di lab test kopinya itu dan dicobain. Jadi memang rasanya nggak enak gitu istilahnya. Waktu itu Jessica disodorin aja juga dia juga nggak mau. Seperti itu. Sebenarnya kalau sekarang ragu nggak ada sianidanya, cobain aja sedikit mestinya seperti itu. Satu sedotan aja 20 mili gitu loh. Okay. Seperti itu gitu. Tapi bukankah pada saat itu pada saat kejadian juga Hani sempat menelan dia nyicipin waktu kalau you lihat di situ dia bilang bahwa dia sedot sedikit langsung dia lempar seperti itu. Tapi dalam itu, persidangan gitu. Mengatakan ditelan.
itu apa ya, bahasanya dia, okay. Prinsipnya bahasanya dia tuh menelan. Mm-hmm. Jadi memang semua kalau nyicipin kan ditelan juga istilahnya, mm-hmm. tapi nyicipin kan sedikit, mm-hmm. gitu. Oke, itu yang masih menjadi kekuatan. Betul, dari pihak keluarga. Enggak disedot, kalau disedot udah mati dia. Makanya besoknya dia langsung enggak sehat kan? Ya. Langsung disuruh makan nasi yang banyak, kasih obat semua seperti itu gitu. Oke, Mas Heri, terakhir sebelum saya tutup program ini, besok adalah agenda dari pihak kuasa hukum begitu ya. Otomatis rangkaian cerita yang berbeda tentu saja yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum yang dalam persidangan kemarin. Menurut saya sah-sah saja dalam hal adversarial system itu memang untuk menemukan kebenaran harus dikatakan ada tegen bewis, yeah. bahwa bukti yang berlawanan, maka tidak mungkin jaksa penuntut umum samikna wa atokna, sama persis dengan apa yang dikatakan oleh penasihat hukum. Mm-hmm. Jadi menurut saya pertentangan itu wajar-wajar saja, karena kita juga sudah memiliki hakim menurut saya, maka nanti di sini yang akan dilihat adalah bagaimana hakim akan secara integritasnya, moralitasnya, kemudian secara kemampuan logika hukumnya, kemudian cara menginterpretasikan sesuatu akan dituntut dalam konteks ini, memutuskan putusan dalam konteks kasus ini secara arif dan bijaksana. Kalau jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 20 tahun penjara, mungkin tidak sih hakim memberikan lebih begitu terhadap putusan? Dalam konteks teori negatif minimum pembuktian, keyakinan hakim memegang peranan yang paling penting. Ya. Tapi keyakinan hakim ini tidak timbul semata-mata sebagai dirinya sebagai manusia, karena harus didasarkan pada dua alat bukti. Minimum dua alat bukti tadi. Nah, hakim akan menilai tadi, akan menakar, karena bewiskrah atau kekuatan pembuktian itu otoritasnya, subjektivitasnya ada di hakim. Maka kita nanti akan melihat apakah hakim akan menilai kesaksian yang diberikan, yang dihadirkan baik oleh saksi ahli yang dari jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum, mana yang menurutnya berkesesuaian. Ya. Sehingga menimbulkan keyakinan untuk memutus bersalah atau tidak bersalah. Okay. Ingat putusan di pasal 191 KUHAP dan 193 KUHAP itu ada tiga jenisnya. Ada putusan pemidanaan, berarti orang itu bersalah secara sah dan meyakinkan, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, onslaught van revolking, atau dia putusan bebas. Krisprah. Artinya masih mungkin begitu ya? Kalau bicara kemungkinan, maka 100% dibagi 3, 33,33% adalah bersalah, 33,33% lepas, 33,33% pemidanaan. Oke, artinya masih menjadi misteri, apakah masih memungkinkan begitu dari pihak hakim begitu ya, untuk memutuskan. Kembali lagi, tergantung kepada keyakinan sebenarnya. Keyakinan seorang hakim itulah yang diperlukan. Jaksa sudah memberikan tuntutan 20 tahun penjara, kita lihat seperti apa besok pembelaan dari pihak kuasa hukum dan juga Jessica yang katanya akan menulis sendiri untuk pembelaannya. Kita akan saksikan besok begitu ya persidangannya seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak, Mbak Dea, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita nantikan kelanjutan persidangannya besok. Dan pemirsa, saya harus akhiri Talk to Anews pada malam hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan kita akan ketemu di Talk to Anews hari Jumat. Selamat malam. Thank you, Mbak.